Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita kedatangan siswa baru dari SD Merdeka. Wah, ada anak baru, Bu. Laki-laki atau perempuan, Bu? Wah, pasti perempuan nih. Pasti orangnya cantik. Cantik-cantik kau ini. Isi kepalanya semua perempuan. Weh, kita tuh gak boleh cinta-cintaan. Kita tuh masih kecil, masih harus belajar. Bah, ngapa kau? Iri bilang bos, suka-suka aku lah. Kesel kali lah aku sama kau. Eh udah-udah, jangan pada berantem kalian ini. Dari kemarin berantem mulu. Udah-udah, ibu mau panggil ini anak barunya dulu. Kalian jangan berantem ya, ini di sekolah loh, bukan di rumah. Oke nak, silakan masuk. Di sini kamu memperkenalkan diri dulu, silakan masuk nak. Oke nak, di sini kamu memperkenalkan diri dulu ya supaya teman-teman kamu tahu. Nah, setelah itu kamu bisa duduk. Halo guys, perkenalkan nama aku Pangeran. Aku pindahan dari sekolah Merdeka, dari SD Merdeka guys. Salam kenal ya. Pangeran, Pangeran, Pangeran monyet, Pangeran King Kong, Pangeran gajah. Namanya Pangeran guys. Pangeran. Ada pangeran guys di sini. Wow, ada pangeran. Mana putrinya? Mana-mana? Pangeran ganteng. Ih, kok semuanya pada ngetertawain aku? Kan nama aku emang pangeran. Apalagi itu tuh yang cewek itu. Jijik kali lah aku sama dia. Ada pangeran guys di sini, ada pangeran. Mana putrinya? Lisa, enggak bolehlah seperti itu. Ini kawan baru kau. Enggak bolehlah saling mengejek-ngejek seperti ini. Lisa, sudah ketawanya? Nah, enggak usahlah perhatiin ini kawan-kawan kau di sini. Dia itu emang kayak gitu, tapi nanti kau bisa berkawanlah sama dia. Tenang aja lah, Nak. Kalau mereka lagi ejek-ejek kau, lapor ya ke ibu guru. Iya bu, tapi saya mau duduk di mana bu? Nah, kau duduk di sana itu, di sampingnya si Lisa. Di situ ada kursi kosong itu satu. Lah, kok aku duduk sama anak itu sih bu? Kan dia tadi baru udah ejek-ejek aku bu. Jijik kali lah aku kalau aku duduk sama dia. Is, aku juga nggak mau kali duduk sampingan sama kau. Is, sebel kali lah aku sama kau. Udah, gak boleh ditolak. Gak boleh ada alasan. Kamu, pangeran, kamu duduk di sampingnya Lisa. Cepat. Adeh, iya bu. Saya akan duduk di sana. Is, ngapa kau ngeliatin aku dari tadi? Ih, jangan-jangan kau suka ya sama aku. Is, siapa juga yang suka sama kau? Is, sebel kali lah aku, jijik kali lah aku. Oke anak-anak, jadi ibu ada tugas di rumah nih untuk kalian. Nah, jadi kalian hafalkan Pancasila, setelah itu kalian video gitu ya kan? Setelah itu kalian kirim ke WA Bu Guru ya. Kalian harus hafalkan ini Pancasila, penting sekali ini Pancasila ya nak. Setelah itu, kau langsung kirim ya ke WA Ibu Guru. Nanti ibu akan tulis nomor WA ibu ya. Iya bu. Hala, kalau Pancasila mah gampang, aku udah hafal itu dari dulu. Ini mah gampang kali lah. Is, ini orang sombong kali loh. Mentang-mentang dihafal Pancasila, aku juga hafal kali Pancasila. Itu Pancasila itu gampang kali loh. Itu Pancasila gampang kali lah, pasti nilai aku yang paling tinggi. Mana ada, pasti nilai aku lah yang paling tinggi. Aku. Aku. Aku loh, aku. Halah, pasti akulah. Heh, ini Lisa
bisa sama pangeran ini dari tadi berantem? Kenapalah kalian ini? Gak boleh lah kayak gitu sama kawan-kawannya. Gak boleh ya, gak boleh berantem. Oke anak-anak, kalian kalau misalkan belnya udah bunyi, kalian langsung bisa pulang ya. Jangan lupa ya pekerjaan rumahnya tadi, menghafal Pancasila ya nak. Lisa, apa yang kau bikin di situ? Joget-joget kau di situ? Sini bantu mama ini siram bunga. Banyak kali lah ini yang harus disiram, Lisa. Lisa, gak denger kah kau? Apa, Mak? Ini Lisa lagi joget-joget ini, soalnya gak ada kerjaan, Mak. Kau gak ada PR kah? Biasanya kau ada PR setiap hari. Coba ingat-ingat kau dulu, kau ada PR atau tidak? Ingat-ingatlah dulu. Iya loh, Mak. Aku ada PR menghafal Pancasila. Terus divideoin, terus dikirim ke nomor WA-nya Bu Guru. Ha, itulah. Udah pelupa kali kau. Kalau Mama tidak bilang tadi ini, pasti kau udah lupa. Pasti besok kau dimarahin Bu Guru kau. Nah, masuk ambil HP, terus kau hafalin Pancasila. Nanti Mama divideoin. Nanti Mama videoin kau. Ya, masuk ambil HP. Nah, Mama videoin nih. 1, 2, 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa. Saya dari SD Pocong. Mana adalah SD Pocong, Lisa? Nama SD kau apa? Bukan nama SD kau itu SD Pocong. Nama SD kau itu SD Nusa Bangsa. Kasih baik. Oh, SD Nusa Bangsa ya, Mak. Oh, Lisa tadi lupa, Mak. Ulangi. 1, 2, 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa. Saya dari SD Nusa Bangsa. Saya akan menghafalkan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan beradab. Apa ya? Kemanusiaan, kemakmuran. Apa lagi ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab, Lisa. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan apa ya? Persatuan sapu lidi. Apa persatuan sapu lidi? Mana adalah persatuan sapu lidi? Persatuan Indonesia, Lisa. Iya ya. 3. Persatuan sapu lidi. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan. Wah, di sana ada tetangga baru tuh yang baru datang. Udahlah Lisa, kau hafalkan dulu ini Pancasila. Mama mau lihat tetangga baru itu dulu. Ada tetangga baru yang datang tuh di depan rumah. Hafalkan kau itu Pancasila ya. Nanti kalau Mama udah datang, kau harus hafal ya. Nanti Mama videoin kau. Awas ya kau kalau nggak hafal. Iya, Mak. Lisa pasti bakalan hafal kok itu Pancasila. Tiga, Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh para hantu-hantu. Salah itu, Lisa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila pun kau nggak hafal, Lisa. Cemanalah kau ini? Kayak manalah kau mau naik kelas kalau kayak gitulah sikap kau? Abang ini kayak mana loh? Kan namanya juga belajar. Lisa ini masih belajar loh, Bang. Ibu baru pindah ya di sini? Iya, Bu. Ini saya pindahan dari luar kota ini sama keluarga saya. Sekalian anak saya pindah ke sekolah Nusa Bangsa ini. Dari tadi pagi ini baru masuk sekolah dia. Wah, SD Nusa Bangsa sama dong. Seperti sekolah anak saya, si Lisa. Halo Tante, perkenalkan nama saya Pangeran. Saya tadi pagi baru aja sekolah di SD Nusa Bangsa. Emangnya anak Tante siapa ya?
Anak saya itu namanya si Lisa. Tunggu ya, saya panggilin dulu anak saya itu. Sekalian kamu kenalan, biar bisa berkawan kau. Nanti di sini kau nggak ada kawan ya kan? Lis, Lisa, sini dulu bentar nak. Di sini ada kawan kau nih. Lisa. Apa pula lah mama ini panggil-panggil? Lisa lagi disuruh menghafal Pancasila. Kek mana lah mama ini? Iya, bentar ma. Ini Lisa lagi menuju ke situ nih. Janganlah kau marah-marah lah ma. Ada apa ma panggil-panggil Lisa? Ini ada kawan kau di sini. Ini kawan kau ya kan? Masa dia udah hafal Pancasila terus kau enggak? PR dia itu udah selesai. Masa kau enggak? Masa kau dikalah? Loh, kamu kan yang di sekolah tadi yang eje-eje aku sama kawan-kawan kau. Bah, kau kan yang anak baru tadi itu yang namanya Pangeran, ya kan? Is, bertemu pula lah kita. Jijik kali lah aku sama kau. Kau tadi itu udah eje-eje aku. Udahlah, kok jadi berantem gini? Kalian kan kawan, gak bolehlah kayak gitu sama kawan sendiri. Pangeran, kau udah selesai kah ngerjain PR kau yang Pancasila itu? Kau udah selesai kan? Masa tadi tante ajarin si Lisa hafalin Pancasila, dia gak bisa hafal-hafal? Kau gak hafal Pancasila? Tadi katanya di sekolah kau udah hafal. Jangan-jangan kau bohong ya gen ya gen. Mana ada lah aku bohong, aku hafal kali Pancasila. Aku hafal kali deh. Udah gak usah berantem. Sekarang kalian minta maaf satu sama lain. Cepat, gak boleh lah kayak gini. Is, gak mau aku mak. Masa aku harus berkawan sama anak ini? Is, gak mau. Is, aku juga gak mau kali berkawan sama kau. Is, sebel kali lah aku sama kau. Dari tadi di sekolah kau eje-eje aku terus deh. Lisa, karena kau duluan yang mulai eje-eje di sekolah, jadi kau harus duluan yang minta maaf. Minta maaf cepat sama si Pangeran. Kalau tidak, mama tidak kasih uang jajan. Cepat. Apa? Ya udah deh. Pangeran, aku minta maaf ya udah eje-eje kau di sekolah. Mulai sekarang kita berkawan ya. Ya udah deh, aku juga minta maaf ya udah eje-eje kau di sekolah. Mulai sekarang kita berkawan ya. Udah, apalah ini terpesona. Udahlah, Lisa. Udah hafal kau Pancasila yang tadi mamak suruh itu? Udah kok, Mak. Tapi sedikit. Mak, boleh enggak Lisa ke taman dulu jalan-jalan sama si Pangeran? Kan dia enggak hafal jalanan-jalanan di sini, ya kan, Mak? Main-main sesekali lah, Mak. Ya udahlah, pergilah kau. Tapi jangan kemaleman ya kau. Nanti sore kau datang, terus kau mandi, terus nanti malam kau hafal lagi itu Pancasila. Nanti mama videoin kau, ya nak? Oke, Mak, siap. Lis, Lisa, di manalah tamannya? Udah, di depan sana itu. Woi, tunggu aku dong. 1, 2, 3. Kita naik lagi. Bagus sekali lah pangeran ini mainannya. Woi. Cepetan kau Lisa, kita naik lagi ini sekali lagi lah. Ini tunggu aku lah. Cepetan, lama kau lagi kau. 1, 2, 3. Wah, bagus juga ya Lisa, temannya di sini. Suka kali lah aku kalau kayak gini. Banyak kali lah permainannya. Iya dong, mantap kali. Wuhu. He a, he e, he a, he e. Seneng kali lah aku. Bagus sekali lah pangeran ini mainannya. Aduh, capek kali aku bah main-main tadi. Asik kali lah permainannya. Mantap jiwa lah. Aduh, capek kali aku. Bah, kayak gitu doang udah capek? Is, kalah kau sama aku ya. Aku aja gak capek. Asik kali lah tadi permainannya. Kalah-kalah. Hele, pasti kau capek, ya kan? Pasti kau capek. Masa dari tadi kau gak capek sih? Emangnya kau gak haus ya? Haus sih. Di mana ya tempat penjual minuman atau es krim di sini? Aku mau beli nih, di mana?
Oh, penjual es krim. Itu di sana tuh dekat. Pangeran, belikan aku dong, traktir. Ah, gak mau aku. Kan kau punya duit, masa duit aku? Aku lagi gak bawa uang, aku lagi gak dikasih mama aku loh. Ayolah, belikan aku dong sekali aja pangeran. Ya kan, ya kan? Kita kan teman. Ya udah deh, tapi nanti kalau di sekolah kau ganti ya. Kau traktir aku Indomie, ya? Ya elah, kalau kayak gitu kan bukan traktir. Ya udah deh, nanti aku gantilah di sekolah. Yang terakhir pacarnya orang gila. Pangeran pacarnya orang gila. Woi Lisa, curang kau. Mana ada curang, mana ada. Ini Lisa, yeay, juara satu. Lisa, sebenarnya kau itu mau beli es krim apa sih? Lama kali lah kau milihnya, kayak enggak pernah makan es krim aja. Sabar napa, ini aku lagi cari es krim yang mahal-mahal nih, supaya kau bangkrut. Kau kan mau traktir aku ya kan, ya kan, ya kan? Es krim mana ya? Kayaknya ini enak-enak semua nih. Wah, ih banyak kali lah es krimnya. Tapi aku mau es krim yang ada pegangannya. Oke, aku beli es krim yang ada pegangannya. Yang stick-stick itu loh. Kalau kau mau beli es krim kayak mana? Hah? Ya udah deh, kasih sama aja, tapi aku pilih yang rasa coklat. Mantap kali lah ini es krim rasa stroberi. Mantap kali juga ini es krim rasa coklat. Mantap jiwa. Es krim aku udah habis. Mantap, enak kali bah. Mantap juga ya es krimnya. Tapi jangan lupa ya kau ganti uang aku di sekolah nanti. Wah, itu apa tuh di sana? Itu anjing kan yang pernah ngejar-ngejar aku sama si abang? Wah, dia lagi tidur tuh. Gimana kalau aku gangguin aja? Kan dia udah ngejar aku. Aku akan balas dendam sama kau anjing. Aku akan balas dendam. Itu si Lisa ngapain tuh? Berani kali lah dia itu sama anjing. Hoi Lisa, ngapain kau? Apa enggak takut kau? Nanti kita bisa-bisa dikejar itu sama anjing, Lisa. Beuh, anjing jelek, jelek, jelek kali lah. Beuh, jelek kali kau anjing. Beuh. Ternyata aku gak dikejar, ternyata cuma Lisa. Makanya jangan cari-cari gara-gara Lisa.